Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyatakan, pemirsa, saat ini sebenarnya sudah banyak daerah di Jawa Barat yang pantas menyandang level 1 tingkat kewaspadaan PPKM. Namun hanya Banjar dan Pangandaran yang mendapatkan predikat tersebut karena indeks vaksinasi daerah lain yang masih kurang. Wakil Ketua Seksi dan Ketua Dr. Ditemui usai melantik pengurus PWI Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini Banjar dan Pangandaran sudah menyandang predikat level 1 kewaspadaan PPKM. Namun menurut gubernur yang akrab disapa Kang Emil ini, sebenarnya secara epidemiologi banyak daerah di Jawa Barat yang berhak menyandang level 1 kewaspadaan PPKM. Namun indeks vaksinasilah yang menjadi kekurangan. Karenanya dirinya berharap setiap masyarakat mau divaksin COVID-19 agar pandemi COVID-19 dapat semakin terkendali. Sebenarnya yang level 1 itu banyak, tapi karena ada indeks vaksin mengakibatkan banyak di level 2. Tapi kalau dari epidemiologi sebenarnya hak level 1-nya sudah memungkinkan. Makanya kita dorong tadi, vaksin kan 400 ribu udah juara tuh sehari. Ya, Bogor pun yang besar sekarang udah hebat, udah mendekati 50%. Nah itu artinya kuncinya divaksin. Mudah-mudahan selanjutnya kita level 1. Terima kasih, hatur nuhun. Selain vaksinasi, kepatuhan terhadap protokol kesehatan pun diharapkan terus dijalankan masyarakat sehingga COVID-19 tidak lagi menjadi pandemi, melainkan penyakit endemi. Budi Hartati, Bandung TV.